buah nama masak doang. Buah yang masak terus potong ujungnya, potong pangkalnya, dan biar tengah-tengah bijinya saja. Ah, sudah itu tuh dijamu sampai kering. Sudah itu setengah jam menjelang anu, menjelang ditanam, direndam aja yang ngilu-ngilu kuku, yang anu tuh, ngilu kuku. Ah, baru ditanam, dimana ditanam, bara-bara biji ditanam. Insyaallah hasilnya bagus ya. Iya. Iya. Kamu adalah kamu praktekan dia mau nyetunjuk anda cara menanam anu kah? Panuah karuang tu deh ubi jalan tu. Nyonya nyetabu karuang tu di masukan. Iya, dia sempat ambil. Diko di dalam proses nyom ibu, ko di jalan tadi dipotong-potong saya jajar sepanjang itu ada bagian panjang lo. Iya, diko nyoba isinya dengan dipotong-potong tu. Kamu yang cepat praktekan deh. Kau kan karuan tak gak gitu gua. Nah, lah besi pepuak. Pepuak lah dia dua jo sakam jo joko kandang lah di lahaman lah siap untuk ditanam. Itu proses sekitar 3 mingguan baru jono tuh. Nah, biko di lubang lah anu tadi. Nah, dimasukkan lah tampang ubi jala tadi, maksudnya tampang nalai duit itu potongan, maksudnya tampang luar dalam pertemuan ya, pertemuan gitu kan, itu buat gak tiga lenggit gitu. Akhirnya nanti, kok kan idik gua keluar, kok idik gua, nah potong-potong kan deh. Yang kurang lebih 3 bulan gitu, jadi lah karun itu kalau panggung aja di ubi jala gitu. Iya, ambil apa alamat tubuhnya, orang mah kecilnya orang ITB atau orang mana menunjukkan gitu. ITB nah. Iya, ITB, ITB Bandung. Panennya kok kurang lebih setahun gua, 9 bulan plus ya. Tinggal punya pengalaman lagi. Bang, mandi dia mau mandi enggak?